Polres Probolinggo Kota serahkan 300 paket sembako. Probolinggo CB News Indonesia. Kenaikan harga BBM bahan bakar minyak yang berdampak kepada perekonomian masyarakat, direspon cepat oleh jajaran kepolisian. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta memerintahkan para Kapolres jajaran wilayah hukum Polda Jatim untuk menyalurkan bantuan sosial Bansos berupa sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di berbagai daerah di Jawa Timur, sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Atas arahan tersebut, respon cepat dilakukan Polres Probolinggo Kota, turut serta melaksanakan kegiatan pemberian Bansos dengan sasaran masyarakat terdampak antara lain pedagang asongan, ojek pangkalan, ojek online, sopir angkot, dan tukang becak. Ada 7 titik di area kota Probolinggo yang menjadi sasaran penyaluran bantuan tersebut. Bantuan sembako yang disalurkan berkat swadaya Polres Probolinggo Kota atas perintah Kapolres AKBP Wadi Sabani. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani, melalui Kabak Renkompol Dr. Eko Nurwe, SHMKes, menyampaikan bahwa jajaran kepolisian Resor Probolinggo Kota melakukan pembagian bansos selama 21 hari berturut-turut, mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kapolri untuk melakukan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya yang lebih membutuhkan. Bantuan itu berupa sembako, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Untuk pembagian bantuan hari ini sebanyak 300 paket sembako. Adapun sistem pembagiannya dengan cara mobile melihat lokasi langsung, dengan cara ini bantuan bisa langsung tepat sasaran. Mamat Abdullah, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sekarang penumpangnya masih ngurangi, soalnya tarifnya naik 7.000 gitu. Jadi ngurangi. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan 5.000, berhubung naik 10.000. Jadi angkot naik 7.000, anak sekolah naik 3.000. Kalau jumlah penumpang sekarang itu berapa? Jumlah penumpang mengurangi sekarang, biasanya tiap hari aku dapat 200 satu hari itu. Sekarang 160, 180 gitu. Ya, terima kasih. Ada enggak beli beras lagi dah. Ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Bantuan dari Pak Kapolres gimana Pak? Jadi bantuan dari Bapak Kapolres ini terima kasih. Nanti sore tidak saya beli beras sudah. Besoknya beli. Bantuan saka Pak Kapolres. Ya, Pak Tersun. Era difoto, era difoto. Walaupun BBM naik, kita tetap semangat. Terima kasih Bapak Kapolres Probolinggo Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, di hari yang sepi, kami dari jajaran Polres Probolinggo Kota membagikan 300 bungkus paket sembako untuk yang pertama tadi para supir, kemudian ada ojol, kemudian ada pedagang asongan. Ada 3 tempat, ada 7 tempat. Hari ini ada 7 tempat, ada di sekitar museum untuk ojol, kemudian para supir yang lagi ngetem di Jalan Semeru, terus kemudian pedagang asongan di perempatan dan di terminal. Terus kemudian ada tadi tukang bakso, hanya kita tidak ada dokumentasi. Mudah-mudahan 300 paket ini sembako bisa bermanfaat dengan barokah. Dalam rangka apa juga? Nah, kita akan antisipasi untuk yang pertama dampak kenaikan BBM, yang kedua meningkatkan hubungan kita dengan masyarakat bahwa kami pun juga ikut merasakan dampaknya. Mudah-mudahan pasca COVID ini kita tetap bisa membantu lancarnya perekonomian.